menghiburkan dan menenangkan dan menyabarkan kondisi nanti. Kalau boleh rezeki masjid, mau mati aja, buat makan. Lagi makan, buat keluar dari sini. Itulah dan itulah menurut dan sunnah. Dan di situ juga disebut 10 jenis kerugian yang disyariatkan. Kerugian ini dia punya asas ialah untuk menzahirkan kegembiraan, bukan menzahirkan kesedihan, bukan kerana kesedihan. Pada malam ini kita sampai ayat 154 dari surah Al-Imran Zubat. Ayat 154. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم. ثم أنزل عليكم. من بعد الغم أمنة نعاسا. من بعد الغم أمنة نعاسا. يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء شيء. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء شيء. ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في صدوركم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة
maghfiratun minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un sallallahu alaihi. Jadi kita masih lagi dalam tafsir surah Ali Imran berkaitan dengan peperangan Uhud. Peperangan Uhud di mana manusia atau sahabat lagi daripada milik perang sehingga tidak lagi menolak dirinya ke kanan. Sehingga Nabi berteriak dan mungkin ilaiya ibadallah, ilaiya ibadallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala thumma anzala 'alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum. Kemudian dia menurunkan ke atas kamu selepas kesedihan itu, yakni kemurungan yang dahsyat, yang menimpa kamu amanatan, satu bentuk keamanan, ketenangan di dalam perang. Apa dia? Nu'asa, mengantuk, tidur dalam perang. Tidur dalam perang dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin menegurkan hati-hati orang-orang beriman yang berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab waktu hujud dia tak boleh tidur ketika perang. Dia ingat hati dia, matilah kita, matilah kita, tak guna Muhammad ni, tak guna sahabat ni, siapa semua ni perang, tak guna ni, mampui kita. Siang tu, tu dia, tu cakap-cakap orang, orang munafik. Amanatan, satu bentuk keamanan, ketenangan yang berbentuk nu'asa, mengantung tidur. Yang syaitan minkum, yang datang menimpa satu golongan dari kalangan kamu. Dan ta'ifah segolongan ini ialah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nu'as. Nu'as, beri nu'as mengantuk. Sinar dalam bahasa, dalam satu lagi perkataan dia sebut sina. La ta'uduhu sinatun wala maut. Allah pun tidak disentuh oleh rasa mengantuk dan tidur. Tak pernah mengantuk, tak pernah tidur. Kalau mengantuk ketika berzikir, bersalat, maka itu dari syaitan. Kalau mengantuk ketika membaca Al-Quran, itu dari syaitan. Kalau mengantuk ketika perang, daripada Allah Subhanahu wa taala, mukjizat. Iaitu orang-orang betul-betul beriman yang tidak ada keinginan mereka itu melainkan untuk illa iqamatu dinillah. Tidak ada keinginan dalam hati mereka melainkan untuk menegakkan agama Allah. Ikhlas betul sahabat-sahabat. Sebab Allah pilih dalam peperangan Badar dan Uhud. Dan Allah memberikan rahmat kepada mereka dan menidurkan mereka ketika perang. Sehingga Abu Talha Al-Ansari berkata, aku dalam sah peperangan itu terhanguk tersenggup-senggup. Pedang jatuh, ambil balik. Abu Talha Al-Ansari, seorang sahabat yang merupakan panglima perang, yang menyedekahkan satu ladang tamar yang bernama Bayraha kepada negara Islam ketika itu. Waridullah wa rasulih wa maslahatu ikhwanihim al-muslimin. Dan tidak ada keinginan pada diri mereka melainkan untuk menegakkan agama Allah dan mencari ridha Allah dan rasulnya dan kejayaan, keselamatan untuk saudara-saudara mereka yang Islam. Ini berperang semata-mata untuk menegakkan agama Allah, untuk mendapatkan ridha Allah dan kejayaan dia di akhirat.
Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau boleh aku bersumpah tidak ada seorang pun daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendakkan dunia dalam perang ini. Kalau boleh aku bersumpah, kata Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba dia tersilap, kata aku tidak sangka ada dari kalangan sahabat Nabi dalam perang ini hendakkan dunia. Minhum man yuridu dunya wa minhum man yuridu al-akhirah. Meluruh sahabat-sahabat Abdullah bin Jubayr turun daripada gunung Uhud nak merampas emas-emas dan ghanimah yang ditinggalkan oleh tentera Khalid Al-Walid ketika itu masih kafir. Sedangkan Nabi telah berpesan, walaupun kamu telah melihat kami menjadi bangkai berhari-hari itu dan bangkai kami telah dimakan oleh, disambar oleh burung-burung ereng, burung elang, kamu jangan turun di perbedaan Uhud. Apa itu sekali Nabi sebut, tapi mereka turun. Jangan-jangan, kata Abdullah bin Jubayr, panglima perang, panglima pasukan pemanah Nabi SAW di atas gunung Uhud. Tetapi mereka tetap turun. Kita dah menang, kita dah menang. Kau kapi pun dah lari, dia turun. Lalu tentera Khalid berpusing, naik atas gunung, hantam dan berkata, mati sahabat-sahabat Nabi ini seramai 70 orang. Panglima-panglima perang, orang-orang yang takwa, mati seramai 70 orang. Tidak ada keinginan lebih ini. Iqamatu dinillah, semata-mata untuk dakwahkan agama Allah. Begitulah kita tuan-tuan dalam jemaah Islam, dalam jemaah masjid, dalam jemaah tamat ini, tidak ada keinginan kita melainkan akhirat. Jangan berebut-rebut jawatan, jangan berebut-rebut nakkan tanah, sawit, balak dan sebagainya. Semata-mata untuk mencari redha Allah. Betul. Kalau ada dunia lagi, jangan marah kalau Allah tak bagi dendam bagi kita. Jangan marah. Sekiranya Allah tidak memberikan kemenangan kepada kita. Dan ada pun segolongan yang lain, qad ahammatkum anfusukum, yang sesungguhnya telah menyibukkan mereka itu, diri mereka itu sendiri, yakni nafsu mereka itu sendiri. Falaysa lahum hammun fi ghayriha illa linifaqihim, mereka tidak memikirkan melainkan untuk lari daripada medan perang. Tidak ada keinginan melainkan untuk menyelamatkan nyawa mereka sahaja. Tapi ya Allah, tak fikir untuk memenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menegakkan agama Nabi Allah, mencari redha Allah dan Rasul, dan menjaga ikhwan dia, saudara-saudara yang muslimin yang berperang dalam tu. Tapi dia maki-maki Nabi. Dan mati dia maki Nabi. Linifaqihim, kerana sifat munafik yang ada dalam diri mereka. Al-dha'fi imanihim, atau kelemahan iman mereka. Dan mereka ini tidak ditimpa rasa mengantuk sebagaimana yang menimpa sahabat-sahabat mereka yang ikhlas iman mereka. Yaquluna hal lana min al-amr min shay'. Mereka berkata, siapa berkata? Orang-orang munafik. Yaqulun, mereka berkata, yakni orang-orang munafik, hal lana min al-amr min shay'. Adakah bagi kami daripada urusan itu sesuatu? Yakni ma lana min al-amr ay an-nasr wa dhuhur shay'. Boleh kita menang begini? Boleh kita menang begini? Dah mampus lagi Nabi pun dah mampus dah. Ketika itu seekor syaitan telah meneriakkan, Muhammadun qad mat, Nabi telah mati. Muhammadun qad qutil, Nabi telah dibunuh. Ibnu Qabi'ah ketika itu telah meneriakkan, aku telah bunuh Muhammad, aku telah bunuh Muhammad. Jadi masa itu roh maknawi yang orang-orang beriman berkurang. Nabi dah mati, buat apa kita nak perang lagi, kalau kita balik ke dia? Orang Rafiq tak matabah lagi. Sedangkan Anas bin Nadar, pakcik pun Anas bin Malik, dia kata, kalau Nabi dah mati, buat apa kita hidup dan dunia lagi? Jom kita perang sampai mati. Dan dia berperang sehingga ditombak badannya sebanyak 70, 80 lebih tombak.
hancur seluruh badan dan muka dia dipanah dan ditombak sehingga tidak ada seorang sahabat pun mengenal beliau melainkan adik perempuan yang mengenal jari-jari hancur pecah habis, berkecah dunia. Fa'asaru wa'adhanna bi'rabbim, mereka berburuk sangka kepada Tuhan mereka dan agama Allah dan Nabi Allah, dan mereka menyangka bahawa Allah tidak menggunakan urusan Rasulnya, dan ini adalah ketewasan yang sebenar, dan ini adalah pukulan Faisalah KO, habis tak? Oh Islam mati, Islam mati, dan oh Islam habis tak? Habis, Nabi pernah mati tak? Nabi pernah mati. Nabi lagi, Nabi pernah mati. Walqadiyah ala dinillah, dan hancurlah agama Allah, hilanglah agama Allah, matilah agama Allah. Qala Allah Ta'ala fi raddihim wa jawabihim, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dan membantah mereka. Qul innal amra kullahu lillah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya urusan itu yang ditakdir Allah dan syariat Allah, al-amr takdir dan syariat, semuanya milik Allah, semua segala sesuatu adalah dengan qada dan qadar Allah. Yani apa qada dan qadar Allah? Kesudahan peperangan ini mestilah kemenangan bagi wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang taatinya, walaupun mereka telah hampir-hampir tewas dibantai oleh orang-orang kafir. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak, mereka menyembunyikan, yakni orang-orang kafir, fi anfusihim, di dalam hati mereka, ma la yubduna lak, apa yang mereka tidak zahirkan kepada kamu. Yang Allah, kemudian Allah menyatakan apa yang mereka sembunyikan. Faqala yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna. Mereka berkata, yaquluna, mereka berkata, law kana lana min al-amri shay', sekiranya bagi kami ada sesuatu dalam urusan ini, yakni kalau pandangan kami dalam syurat sebelum ini diambil kira, sebab kita jangan buat berperang, kita tunggu saja di Madinah. Ma'udilna ha'una, misalnya tidak, kita dibunuh di sini, di sini. Jadi mereka telah mengingkari perintah Nabi SAW. Apa dia? Menyalahkan Nabi SAW. Menyalahkan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi untuk berperang. Yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna. Mendustakan takdir Allah, memperbodohkan, yakni menganggap bodoh pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pandangan sahabat-sahabat baginda, dan memuliakan diri mereka sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Qul law kuntum fi buyutikum," katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu berada di rumah-rumah kamu, yakni di suatu tempat yang jauh daripada mati, daripada pembunuhan, "La barazal ladzina kutiba 'alaihimul qatl ila madaji'ihim," niscaya akan keluar orang-orang yang telah diwajibkan ke atas mereka terbunuh, pergi ke tempat mati mereka. Yang ini asbab, ini sebab-sebab, walaupun besar, hanya bermanfaat apabila tidak bersalahan berlawanan dengan takdir Allah dan qada Allah. Apabila bersalahan dengan qada Allah, tidak berguna sebarang asbab, bahkan mestilah berlaku
apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz, yakni daripada kematian dan kehidupan. Jadi segala usaha tidak boleh menyelamatkan manusia daripada mati. Tidak akan mengurangkan rezeki, tidak akan memanjangkan umur. Duduk di rumah tidak akan memanjangkan umur. وَلِيَبْتَلِيَ مَا فِي صُدُورِكُمْ, dan supaya Allah menguji apa yang ada di dalam hati kamu, yakni apa yang ada di dalamnya daripada nifaq, sifat munafik. Wa iman wa dha'f iman, dan keimanan atau kelemahan iman. Jadi terbukti dalam peperangan ini siapakah yang munafik, yang betul-betul beriman sempurna dan lemah iman. Wa liyumahhisa ma fi qulubikum, dan supaya Allah menapis dan membersihkan apa yang ada di dalam hati kamu. Ma fi qulubikum, daripada waswas syaitan dan sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat-sifat akhlak yang buruk. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak membersihkan hati kamu daripada waswas syaitan dan sifat-sifat yang buruk yang ada dalam hati kamu. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah amat-amat mengetahui segala yang disembunyikan di dalam dada, di dalam hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 155 menyatakan, innal ladzina tawallaw minkum yawma taqal jama'an innama istazallahum asy-syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling daripada kamu ketika bertemunya dua golongan, jama'ani dua golongan, ini golongan orang beriman dan golongan kafir dalam peperangan Uhud, yang lari kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah istazallahum asy-syaitan, mereka telah digelincirkan oleh syaitan. Sebab apa? Mereka telah dihasut dan dirasuk oleh syaitan. Sebab apa? Biba'dima kasabu, disebabkan dosa, separuh daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalah ni disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita tak baca Al-Quran disebabkan dosa-dosa yang banyak dalam hati kita. Kita tak boleh sembahyang jemaah disebabkan dosa-dosa kita. Kita tak sedar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa kita. Juga dalam peperangan, lari daripada medan perang. Apa dia Allah kata? Innama istazallahu syaitan bi ba'dhi ma kasabu. Mereka dilincirkan oleh syaitan disebabkan separuh daripada apa yang mereka usahakan daripada dosa-dosa, sebabkan perbuatan dosa. Disebabkan maksiat-maksiat, disebabkan mereka tidak mentaati Tuhan mereka. Lalu syaitan datang meniupkan bisikan. Qala ta'ala inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultan. Sesungguhnya hamba-hamba aku yang benar-benar beriman dan bertakwa, tidak ada bagi kamu wahai syaitan kekuasaan untuk menyesatkan mereka. Wa laqad 'afa Allahu 'anhum, dan demi sesungguhnya telah memaafkan Allah akan mereka, yang akan dosa-dosa mereka. Yang kalau Allah Subhanahu wa taala mahu, saya
niscaya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan mereka semuanya dalam medan Uhud. Kalau Allah nak, orang Islam ni mati kan, semua mati. Sebab neraka dia mereka kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermakna mereka neraka perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ghafurun halim. Sesungguhnya Allah ghafur, sangat-sangat mengampun bagi orang-orang yang berdosa, yang mana melakukan kesalahan apabila mereka bertaubat dan istighfar dan ditimpa oleh musibah-musibah yang menghapuskan dosa-dosa mereka. Itu dia tu kan. Macam mana Allah menghapuskan dosa-dosa mereka? Apabila mereka bertaubat, istighfar, mengampun dan ditimpa oleh musibah-musibah. Jadi musibah kita ni buat mana dosa disebabkan? Ya, dosa. Musibah yang menipu saya disebabkan dosa-dosa. Musibah muslimi disebabkan dosa-dosa muslimi. Tapi Allah aman-aman, penyabar dan tidak cepat menjatuhkan hukuman kepada hamba-hambanya yang berdosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berlambat-lambat dan mengajak orang-orang yang berdosa supaya kembali kepadanya dan datang kepadanya. Dan sekiranya mereka bertaubat dan kembali kepada Allah, Allah menerima taubat mereka dan menjadikan seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa. Ini berita gembira. Ini kita pakai kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Al-Imam Abdul Rahman Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, Tafsir As-Sa'di. Susah sikit baca, tulisan kecil. Asal dia berapa jilid, 4 jilid, dia jadi kecil. Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la takunu kalladzina kafaru, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kafir. Macam mana orang kafir? Macam mana orang kafir? Yani Allah melarang hamba-hambanya yang beriman menyamai orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Tuhan mereka, yang tidak beriman dan qada dan qadar Allah, dari kalangan munafikin dan lain-lain. Allah melarang menyamai mereka dalam segala sesuatu. Jadi kita ni dilarang menyamai orang-orang kafir. La takunu kalladzina kafaru, jangan kamu jadi seperti orang-orang kafir. Perbuatan orang-orang kafir, penyakit orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu kita dapat minta dalam surah Al-Fatihah, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan nabi-nabi, siddiqin, orang-orang yang sangat benar, rabbaniyin, orang-orang yang sanggup mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan wali-wali Allah yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, yakni dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berperangai seperti mereka. Waladdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat beribadah kesesatan seperti orang-orang Nasrani dan orang-orang seperti mereka, macam orang Syiah kan, nak pergi masjid tu mengangkak, 200 meter lagi mengangkak nak pergi masjid, nak tunjuk dia warak ni. Dan begitu juga di gereja-gereja Kristian, nak tunjuk dia taat kepada Isa, dia mengangkak pergi ke gereja Vatican, Vatican City tu, laki perempuan pakai skirt je, merangkak nak tunjuknya tawaduk dia kepada Tuhan mereka, bersungguh-sungguh dia nak menghinakan diri kepada Tuhan mereka. Merangkak tu kan. Dalam Islam pun ada juga orang macam tu, ya
yaitu orang-orang Syiah yang akan menjadi pengikut Dajjal. Seramai 70 ribu Yahudi yang berserta kitab dari Asfahan, Iran akan menjadi pengikut Dajjal, akan menjadi tentera-tentera Dajjal. La'natullahi alaih. Siapa tuan tak tahu apa? Tak lain tak bukan Syiah. Dahsyat Syiah, tuan-tuan. Budak-budak di Syria dicabut buku tangan dan buku kaki. Dibom buku ini sampai hancur. Dibom. Dan budak-budak yang berumur satu tahun atau dua tahun dipancung kepala. Satu tahun, dua tahun digantung, dia kata ini gantung, gantung. Ini pengajaran kepada kita supaya jangan sekali-kali kita berbaik sangka kepada Syiah. Walaupun dia masuk dalam kelompok kita atau parti kita, kita kena perhatikan. Kita mesti berburuk sangka kepada mereka. Sebab salah satu akidah mereka bunuh Ahlus Sunnah ni, masuk juga. Kalau bunuh Ahlus Sunnah ni, tak berdosa. Sebab tu asal dengan apa cara sekalipun, bila rakyat dia yang sunnah menentang dia, dia tak kisah. Pada dia tak berusaha untuk menolong sunnah dia. Tak berusaha. Lebih teruk daripada binatang, daripada anjing dan babi benda dia. Ini akidah dia. Di mana Syiah berpapak, mereka akan bunuh sunnah. Di Bahrain, di Suria, di Lubnan, di Yaman. Di Yaman tu, University Darul Hadis di Bukhari. Mati ramai, termasuk seorang lelaki pemuda dari Malaysia. Seorang mati masuk dalam berita Arab Saudi dan Yaman. Di Arab Saudi sekarang ini yang kontrol RTM dan TV3 dia ialah golongan Syiah yang mengkafirkan Aisyah, yang mengkafirkan para sahabat. Sejak zaman Abbasiyah, golongan Syiah ini telah bergabung dengan Yahudi dan Nasrani, bergabung dengan Mongol dan Tatar, sehingga terbunuhnya Khalifah Al-Abbasi. Dipijak-pijak mati, dipijak-pijak di dalam istana sendiri. Khalifah pada hari itu mempunyai 2,000 gundik. Semua 2,000 itu pulang bawah Nabi untuk diri dia. Ketika itu kitab-kitab semuanya dibuang dalam sungai Furat. Dan sungai ini ini pengajaran besar bagi kita yang berbaik sangka dengan orang-orang munafik Syiah, Khawarij. Syiah ni dia dalam ideologi mereka mempunyai kesesatan Khawarij, mempunyai kesesatan Mu'tazilah, Jahmiyah, Nawasib, bermacam-macam bid'ah dan kesesatan dalam hati dan pemikiran mereka. Ini tersebar luas sekali Syiah di Malaysia dan Indonesia. Selapa di tampal, tampal 12 imam di dalam rumah ni. Di Gombak pun ada pengajian-pengajian ni. Tapi dia sendiri percaya bahawa Al-Quran ni bukan beragam. Al-Quran yang dia sekarang ni tak tulis lah. Tak tulis lah. Sampai itu sekali. Macam mana kita nak anggap Islam orang macam ni? Semayang tak payah lah. Dan Syiah yang paling bahaya ialah Syiah batiniah, Syiah batin. Semuanya batin. Bahaya kan? Kalau kena benda ni kepada anak dan keluarga kita, dan adik-adik kita, anak buah kita. Bid'ah ni sebab dia yakin dan dia ada juga oleh ahli neraka. Dia susah nak ubat. Dia susah nak ubat sebab dia yakin dan dia ada juga. Macam Khawarij. Dia yang yakin dan dia lah ahli syurga.
mulai ahli Nabi. Pada Syiah, kita ni lah yang membunuh Sayyidina Ali, membunuh Hussein. Kita ni menyokong Muawiyah. Ini pada Syiah. Jangan menyamai orang kafir pada pakaian, pada perayaan mereka. Sebab tu kita dilarang merayakan perayaan mereka. Kerana perayaan termasuk ibadat. Sesiapa yang beribadat dengan ibadat orang kafir, maka ia adalah kafir. Tapi pemimpin-pemimpin kita tak kira daripada mana, dia nak meraihkan orang kapi ini, nak tarik sokongan dan bundi mereka kerana dunia mereka. Tak kisahlah kapi kata kapi, kan? Jadi dia mencipta macam-macam alasan. Allah Ta'ala alam sama ada Allah terima alasan mereka, Allah ataupun Allah mengkafirkan mereka, menganggap mereka kafir dan membakar mereka dengan api neraka jahannam. Kerana Allah kata apa? La takunu kalladzina kafaru. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang kafir, sama dengan orang-orang kafir. Tentulah kita dengan Nabi kata apa? Uhfu asyawari. Menyepi sekarang desai, jangan lebih mimpi. Wa'fu al-liha. Dan panjangkanlah janggut. Panjangkanlah janggut. Jangan pendek janggut tu. Kan? Nafal Al-Quran, nafal hadis, nafal tak tafsir surah Al-Quran, so boleh janggut. Jangan takut. Kalau tak, janggut kita, jago kita seperti jago orang kafir. Jangan kita takut. Aku mujahil dengan janggut pun. Macam ustaz. Jangan takut. Tak apa. Boleh baca buku banyak-banyak. Dalam masa yang sama, kita kena memelihara diri kita daripada hujur. Dia boleh takabur. Tak boleh lah kita buang dua janggut ni. Bukan orang sini, tuan tempat lain. Waqalu li ikhwanihim, dan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dan munafik, atau saudara mereka, sepupu sepapat mereka, idza darabu fil ardh, sekira apabila mereka beranak-anak di muka bumi, memukul-mukul tangan mereka di muka bumi. Apa maksudnya? Apabila mereka bermusafir untuk berniaga, atau kanu ghussa, atau mereka itu berperang, kemudian mereka ditimpa kematian dan pembunuhan, mereka menentang takdir Allah, mereka berkata, "Law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu." Sekiranya mereka itu berada di sisi kita, bersama kita, ma matu wa ma qutilu, mereka tidak akan mati di dalam perniagaan dan tidak akan terbunuh dalam medan perang. Hada kadhibun minhum, ini adalah penipuan kata Allah SWT. Lalu Allah SWT mengatakan, قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَارَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumah kamu, di dalam rumah kamu, dan saya orang yang telah ditakdirkan mati untuk di dalam perang, akan keluar ke tempat matinya. Jadi Allah SWT telah menggalakkan kita berperang, di mana perang tidak akan mengurangkan umur kita, tidak akan mengurangkan rezeki kita. Dan pergi berniaga, atau kanu idza darabu fil ardh, yani ay safaru lit tijarah, apabila mereka bermusafir untuk berniaga. Berniaga jauh-jauh tidak akan menyebabkan kematian, bahkan itu akan mendatangkan rezeki yang banyak. Ini bermakna kita berniaga di segala tempat,
di segala jeruk rantau. Jangan menyadir ke rumah saja. Menyadir dan tenin seluruh dunia. Menyadir jual orang. Allah kata apa? Tiga tarahu fil ar. Allah kata kita menyadir. Jangan tak hati. Kita takut tu tuan. Tak nak pergi macam ni. Tak nak pergi jodoh. Kita takut. Nampak kahwin ni. Yang cabut-cabut tak kalau kahwin ni. Orang lain ada kereta. Rumah kamu. Awak masih ada kitab lagi. Awak macam tu tuan. Jodoh. Buka kitab ya. Okey kawan-kawan. Kau ada rumah besar-besar. Kereta-kereta. Mana kita. Awak cek-cek-cek. Baca kitab siap malam. Setan tu kan? Itu setan. Dia tak bagi kita belajar. Tak bagi kita berniaga. Dalam ayat ni Allah kalah kita berniaga. Jangan pucut. Jaga jalan jauh ke hati. Takut hati. Aukan, Musa, atau mereka berperang, itu semua tidak akan menyelamatkan mereka daripada kematian dan tidak akan merugikan mereka dan tidak akan mengurangkan umur mereka. Duduk di rumah tidak akan mengelakkan daripada bahaya dan takdir Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini suatu aqidah. Satu aqidah begitu. Hidup dan mati di tangan Allah semata-mata. Ini dia. Allah suruh kita, kita berani. Wa ma qutilu. Kalau mereka berada di sisi kita, bersama kita, niscaya mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim. Supaya Allah menjadikan itu, yakni akidah itu, penyesalan di dalam hati mereka. Adalah disesat, dan Allah tambahkan lagi kesesatan dia, kesal mati dalam medan perang. Dan mereka ada sesat, dan Allah menambahkan kesedihan dan penyesalan dalam hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumiit. Dan Allah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah satu-satunya bersedelian menghidupkan dan mematikan. Tidak akan hidup seseorang dan tidak akan mati melainkan dengan keinginan, iradah dan takdir Allah. Tidak akan menolak, tidak akan menambah umur seseorang atau mengurangkan umur seseorang akan sesuatu. Duduk di rumah tidak akan menambahkan umur, tidak akan mengurangkan umur. Perniagaan tidak akan mengurangkan umur. Peperangan tidak akan mengurangkan umur, melainkan dengan qadar Allah dan takdir Allah. Kita ni pun memang dihidupkan untuk mati. Kita ni hidup memang untuk mati. Macam mana-mana pun mesti mati. Berkata syair, فَإِنْ تَقْنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ الْمْرِئِنْ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ. Kalaulah badan telah dicipta untuk mati, maka terbunuh dengan pedang di jalan Allah itulah yang terbaik dan afdal. Kalaulah badan dicipta memang untuk mati, maka terbunuh di medan perang dengan pedang di sisi Allah, di jalan Allah, maka itulah yang terbaik, afdal. Jadi kalau ada peluang untuk mati jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak guna lagi kita hidup lama-lama kat dunia ni, kan? Buat apa, susah saja. Sedih saja, sakit hati saja. Hidup banyak-banyak dengan lama ni, kan? Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan maha mengetahui, maha melihat. Lalu Allah membalas kamu akan amalan-amalan kamu dan
munafik kamu dan pendustaan kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa terbunuh di medan perang atau mati di medan perang bukanlah satu kehinaan, kekurangan dan ditakuti. Bahkan kita patut menunggu-nunggu untuk mendapatkannya. Mana lebih utama? Mati ke rumah kita ke mati di medan perang? Mestilah mati di medan perang. Mati sebagai hero kan? Tapi bukanlah kita mati sebagai hero atau kerana nama atau riak. Sebab riak ni membakarkan amal dan mengumbarkan ke dalam api neraka jahannam. Kerana ia adalah sebab, yang mati di medan perang adalah sebab yang membawa dan menyampaikan kepada Allah keampunan Allah dan rahmat Allah. Dan itu lebih baik daripada segala yang dikumpulkan oleh ahli dunia, daripada harta-harta dunia yang banyak seluruh dunia tetapi akan habis. Mana dunia ini faniyah, biasa, habis. Ia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Athaillah Al-Sakandari berkata, "Wusuluka ila Allah, wusuluka ila al-'ilmi bih." Kamu sampai kepada Allah, maknanya kamu sampai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah, berilmu, tahu tentang Allah dan agama Allah dan sifat-sifat Allah. Tapi ada dalam tasawuf pun bila dah sampai wusul, disebut wusul ila Allah, dah sampai kepada Allah, tak payah sembahyang lah. Dah sampai kepada Allah, tak sembahyang, dah sampai kepada Allah. Tapi ayat ini kata apa? Sampai kepada Allah ialah dengan mati dalam medan perang. Jadi betapa jauh dia menyelesaikan tasawuf daripada agama Allah. Tasawuf ni tuan-tuan tak sempul. Contoh dia adalah kita tasawuf kata jangan kerja kan? Sebabnya kita tak tahu rezeki itu letak di mana. Kita tak tahu macam mana kita nak kerja. Jadi tak payah kerja dan tak wajib kerja. Adalah kita tasawuf. Jadi kita banyak baca kita tasawuf-tasawuf ni tuan, sama ada jauhi ataupun Arab. Jadi kita tahu macam mana syaitan masuk ke dalam tasawuf, macam mana syaitan masuk ke dalam ilmu tauhid. Patutnya ilmu aqidah, ilmu tauhid, takut kepada Allah, takut kepada akhirat. Akhirnya ilmu tauhid jadi ilmu debat dan ilmu logik semata-mata, tidak menghasilkan rasa gerun kepada Allah, wajah harap kepada Allah, cinta kepada Allah, ingin mati di jalan Allah dan di dalam menegakkan agama Allah, ikhlas kepada Allah dalam segala amalan. Syaitan tak masuk ke dalam ilmu tauhid, diubah ilmu tauhid itu menjadi ilmu falsafah, ilmu perbincangan akal dan perdebatan. Waktu orang belajar sifat 20 secara falsafah 50 tahun tak kenal-kenal Allah, pening, tak faham apa ya. Tapi kalau kita belajar Al-Quran dan hadis, terus ma'rifat Allah, terus kenal Allah. Macam mana kita tak kenal Allah? Kita baca Al-Quran dan hadis, kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min dunyahum wa anal khalqa aydan idha matu aw qutilu bi ayyi halin kanat fa innama marji'uhum ila Allah wa ma'aluhum ilayhi fa yujazi kullan bi 'amalihi. Dan mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik daripada dunia dan sisi, lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh ahli dunia semua. Banyak-banyak umur pun susah je. Tidak ada seorang pun melahirkan mati lebih baik bagi dia daripada hidup. Kalau dia beriman, dia terus dapat rahmat Allah, masuk kubur Allah bawa, tilam dengan syurga.
Pagi petang dapat melihat syurga Allah, dapat haruman daripada syurga, dapat melihat bidadari-bidadari. Kalau orang fasik orang jahat mati, itu pun lebih baik baginya, kerana dia tak ada beruang nak dapat jahat, nak bunuh orang, nak rompak semua, nak bubul. Orang fasik orang jahat dalam mati, itu lebih baik baginya. Orang beriman yang bertakwa kalau dia mati, itu pun lebih baik baginya daripada dunia. Dunia yang hebat mana sekalipun, dia akan ditinggalkan. Nak atau tak nak, dia akan ditinggalkan. Dan ia hancur binasa. Zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'aluna ma 'alayha sa'idan jurzan. Dan kami akan menjadi segala yang ada di atas muka bumi ini seumpama tanah yang licin, hancur, seumpama padang jarak pada tempur, habis akan dihancurkan, akan dimatikan semua makhluk yang ada di atas. Makhluk mati atau dibunuh dengan apa keadaan sekalipun, semuanya kembali kepada Allah dan destinasi mereka kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Taala membalas segala amalan mereka. Jadi fa'inal firar illa ila Allah. Nak lari ke mana? Lari segala jenis orang tahu tak boleh lari melainkan kepada Allah. Tidak ada pergantungan dan tidak ada tempat untuk bergantung dalam diri melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi habis kita pada hari ini, pada malam ini, sampai ayat 158. Sebab tu Allah kata apa? Allah kata apa selepas tu? Wala in muttum aw qutiltum la ila Allahi tuhsyarun. Dan sekiranya kamu mati atau dibunuh di dalam medan perang, maka benar-benar kamu akan dikembalikan dan dikumpulkan kepada Allah. Tak boleh lari lah. Ketika itu kaya dan orang fakir miskin sama di lubangnya, tujuh kaki dalam sama je, tidur atas tanah sama-sama. Yang membezakan hanyalah amal salih, iman dan takwa. Jadi ada soalan, apa hukum berjihad pada hari ini? Berjihad pada hari ini, hukum berjihad pada hari ini, berperang maksudnya, ialah wajib, fardhu ain. Jadi penduduk Syria wajib berperang menentang kafir dan taghut, syaitan, sehingga terbunuhnya Bashar al-Assad dan tentera-tentera dari kalangan etis Khawarij Syiah. Dan dia sendiri dah mengaku dia Tuhan, dan tentera-tentera dia pun dah mengaku la ilaha illa Bashar, la ilaha illa Bashar. Jadi orang macam ni kita wajib perangi dan wajib bunuh. Dan Nabi kata kalau pemimpin kamu zalim, kamu haram memeranginya. Sekiranya kamu melihat mereka masih bersembahyang, kalau pemimpin tak semayang, boleh bunuh. Macam kita lah, rakyat tak semayang lah. Biar dia mampu, kena langgar kita. Halal darahnya. Orang tak semayang, halal darahnya. Halal harta ni, nak rompak pula, tak nak rompak lah. Rompak rumah ni, dia mampu itu. Tak semayang. Orang tak semayang, halal darah. Halal harta ni. Macam tu lah pemimpin kalau tak sembahyang. Jadi alhamdulillah, separuh negara tentera di Syria berikrar untuk membunuh Bashar dan tentera-tentera yang kafir, Syiah yang kafir. Alhamdulillah, kita doa kepada Allah Subhanahu wa Taala supaya mereka berjaya mengubah
kerajaan yang zalim, yang tawud, yang telah membunuh setiap hari. Sejak bila tuan-tuan? 1982 lagi dia buk. Sejak tahun 1982, sedangkan dia ada 600 je. Syiah Qaramatah Nusairi ada 600 je. Asal dia Yahudi. Asal dia Yahudi. Sebab itulah kita digalakkan supaya tinggal di perkampungan atau negeri orang Islam, negara orang Islam atau taman orang Islam, supaya kita dapat menyerang kampung-kampung orang kafir. Dari segi hukum asal, tuan, kalau ada kampung orang kafir, kita kena dakwah dia. Kalau dia tanam, degil, dan dakwah 3 bulan, lebih daripada 3 hari, maka kita boleh perang dia. Lepas tu kita tidak digalakkan atau tidak dibenarkan berada di kampung-kampung orang kafir. Tetapi kalau perkampungan itu telah ada masjid, surau dan dilawakan azan, tidak boleh kita menyerangnya. Kita kena dakwah, kita kena ajar. Itu betul. Hukum asal dalam negara Islam. Kalau cakap tentang negara Islam dan negara-negara kafir ini, negara sekular, peduli apa? Mampu yang kamu dah nak kafir-kafir ke kan? Kamu tak berdakwah, pemerintah tak berdakwah. Yang berdakwah ustaz-ustaz ni, orang tabligh semua berdakwah. Kan? Pemerintah sendiri tak berdakwah. Tapi dalam negara Islam, pemerintah tu berdakwah. Kamu nak atau tak nak, kamu kena masuk Islam. Kamu tak nak masuk Islam, kamu perang. Itu negara Islam. الله تعالى على كل قول هذا فاستغفر الله العظيم والسلام عليكم.